Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyoal yang bertanya tentang hadis An Buraidah ibni Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man la'iba bin nardashir fa ka'annama sabaqa yadahu fi lahmi khinzirin wa damih. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Buraidah ibnu Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang bermain nardashir, permainan seperti dam dan catur, adalah seperti melumur tangan dengan daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. Penyoal bertanya, adakah hadis ini termasuk permainan lain yang melekakan atau khusus untuk dam dan catur sahaja? Pertama sekali kita kena faham hadis itu. Pertama sekali kita kena tengok dulu pandangan para ulama tentang hadis itu. Sebenarnya para ulama tidak sependapat sependapat berkaitan dengan hukum permainan nardashir ataupun nardu yang diterjemahkan sebagai bermain dam atau catur. Para ulama tidak sepakat. Majoriti para ulama berpandangan bermain dam atau catur itu adalah haram berdasarkan antaranya hadis yang disertakan. Pandangan majoriti ini berbeza dengan pandangan minoriti, di mana para ulama minoriti berpandangan bermain dam dan catur ini kembali kepada hukum asal, iaitu al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam satu perkara, dalam sesuatu perkara, adalah keharusan, adalah harus. Terutamanya bab permainan ini termasuk dalam urusan dunia yang tidak membabitkan agama. Kerana itu minoriti para ulama berpandangan tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut mesti ada maksud tertentu, mesti ada sebab tertentu yang membawa kepada perkataan Nabi sedemikian. Perkara ini kita boleh lihat adanya perbezaan pandangan ini, antara yang dapat kita buktikan iaitu perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah sahih Muslim beliau berkata, wal jumhur fi tahrimil la'bi bin nardi, wa qala Abu Ishaq al-Marwazi min ashabina yukrah wa la yuhram. Majoriti ulama berpandangan diharamkan permainan catur ataupun dam tadi ni, manakala berkata Abu Ishaq al-Marwazi dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, dimakruhkan dan tidak diharamkan. Jadi perkataan Al-Imam An-Nawawi ini menunjukkan ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Demikian juga apa perkataan Ibnu Abdul Bar, beliau berkata, lam yakhtalifil ulama'u anna al-qimar min al-maisir al-muharram wa aktharuhum ala karahati al-la'bi bid-dardi bin-nardi ala kulli halin fa qimaran aw ghayra qimar للخبر الوارد فيها وما أعلم أحدا أرخص في اللعب بها إلا ما جاء عن عبد الله بن مغفل وعكرمة والشعبي وسعيد بن المسيب فإن شعبة روى عن يزيد بن أبي خالد قال دخلت على عبد الله بن المغفل وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقصاب يعني النردشير. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau berkata, para ulama tidak ada yang berbeza pandangan bahawasanya judi itu ataupun qimar itu, pertaruhan itu adalah judi yang diharamkan, dan kebanyakan mereka berpandangan makruh bermain catur ataupun dam sama ada dalam bentuk berjudi ataupun tidak. Dengar dia sebut di sini, Ibnu Abdul Bar menyebut kebanyakan ulama mengatakan makruh bermain dam atau catur itu sama ada ada judi ataupun tidak ada judi. Kemudian disebabkan ada hadis yang warid dalam larangan perkara ini. Tidak aku ketahui ada seorang yang membolehkannya. Tidak aku ketahui ada seorang pun yang membolehkan bermain dengannya, illa melainkan apa-apa yang telah ada riwayat daripada Abdullah ibn Mughaffal, demikian juga Ikrimah, demikian juga Al-Sha'bi dan Sa'id ibn Al-Musayyib, demikian dan sesungguhnya Syu'bah meriwayatkan daripada Yazid ibn Abi Khalid yang berkata, aku dakhaltu ala Abdillah ibn Al-Mughaffal, aku pernah masuk bertemu dengan Abdullah ibn Al-Mughaffal, ketika itu dia sedang bermain dengan isterinya dengan qisab. Qisab itu iaitulah
An-nardashir, iaitulah dam ataupun catur. Kerana itu saya nyatakan ada sebahagian ulama yang mengatakan permainan dam atau catur ini dibenarkan selagi ataupun mereka memahami hadis tegahan bermain dam dan catur itu mesti difahami apabila ia disertai dengan pertaruhan yang membawa kepada hukum judi yang diharamkan di dalam syarak. Kerana itu kita akan tengok apa sebahagian ulama di dalam kitab At-Tamhid dinyatakan wasuila Sa'id ibn al-Musayyib 'anil la'bi bin nardi faqala, pernah ditanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib berkaitan dengan permainan catur ataupun dam, waqa faqal, dan beliau menjawab idza lam yakun qimaran fala ba'sa bih, jika tidak ada perjudian maka tidak mengapa. Nah, kemudian berkata juga Ishaq idza la'ibahu ala ghairi ma'na al-qimar yuridu bihi at-ta'lim wal mukayadah fa huwa makruh wa la yablugh dhalika isqatu shahadatihi wa yuhtamal al-la'bu bil nardi al-manhi anhu ala wajhi al-qimar. Kata Ishaq, jika bermain dam dan catur itu bagi tujuan pembelajaran pembelajaran dan merancang buat helah, maka ia dimakruhkan dan tidak sampai ke tahap sehingga tidak diterima penyaksian orang tersebut. Kerana sebahagian ulama ada yang mengatakan siapa yang bermain catur dan dam itu tidak diterima penyaksian dia. Akan tetapi Ishaq rahimahullah berpandangan tidak sedemikian. Tidaklah sampai bermain dam itu sehingga menyebabkan tidak diterima penyaksian orang tersebut. Kemudian kata dia lagi, wa yuhtamal, dan difahami ataupun difahami hadis tersebut, larangan bermain catur dan dam itu adalah dalam bentuk jika permainan itu disertai dengan unsur perjudian. Ini yang terdapat nukilan di dalam kitab At-Tamhid. Kerana itu saya nyatakan wallahu taala alam, saya cenderung kepada pandangan minoriti ini. Kenapa? Kerana asas dalam semua perkara adalah harus. Asas dalam benda-benda permainan, asas dalam perkara-perkara mengatur kehidupan, mendapatkan apa, memilih keseronokan, mencari keseronokan perkara-perkara ini, selagi dia tidak ada unsur-unsur yang haram, maka ia kembali kepada hukum asalnya, iaitulah hukum bermain dam dan catur adalah harus. Hadis tegahan tersebut difahami jika permainan tersebut disertai dengan unsur perjudian. Wallahu a'lam.